Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita menanjak, mari kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala biar dikasih keselamatan dan tidak terjadi hal-hal buruk di perjalanan. Amin. Datang sehat, pulang pun sehat. Yuk, sebelum berangkat kita berdoa. Doa selesai. Apa nih jaringannya nih? Wih, wih. Sudah masuk wih lah. Bismillah. Kita start jam 10:30 lewat 10. Oke, Bang. Oke. Bang apa ya? Oke. Oke. Dot, oke. Oke. Oke, kita mulai masuk pintu rimba kayaknya nih. Mulai jalan tanah ya. Jam 11 lewat 10 kita baru sampai sini nih, pos bayangan. Kita masih berada di pos bayangan, rehat sejenak ya Bang apa ya. Ya. Oke. Ampeg bebannya ini. Coba kita zoom mukanya kacau. Aduh, ngesang guys. Ini kayaknya yang paling menderita ini nih orang nih. Keren. Dokter. Baru rata nanjak. Lumayan bercucuran air mata nih. Masalah. Bagi dong. Oh, nyereng aja. Oh, itu ini bersoda bagus nih buat tenaga. Bukan soda nanya. Bantu tangannya, gak boleh bang. Kocok dulu biar ada saudara. Gak boleh ngocok bang. Kocok bang biar muncrat. Biar ada manis-manisnya. Ya, saya kok sih jauh-jauh bang. Yang kaget ya bang ya. Dari tadi belum berasap nih saya nih. Berasap dulu lah. Boleh lah berasap dulu lah. Kurangin depan si Edot. Ah tadi kemana aja ya. Edot, kurangin Edot.
Ya, teman-teman, ternyata ini pos 1, bukan pos bayangan. Tapi di sini tidak ada tandanya, teman-teman. Cuma ada lapak buat dua tenda. Wah, cukup tuh. Kita mau makan siang dulu. Sekarang jam 11:30. Sudah makan, kita lanjut lagi ya. Ya, teman-teman, 12:30, lanjut lagi perjalanan menuju pos 2. Aman. Alhamdulillah, aman. Benar, aman. Aman, aman. Ini, guys. Ya, teman-teman. Kurang lebih 30 menit. Oh, tadi kita lewat 5, sekarang kurang 5 nih. Jam 1:05. Kita berada di pos 2. Nih. Di goret di nah pohon, nggak ada pelangnya, lumayan cukup menguras hati, teman-teman. Tanjakannya, wih, luar biasa. Sejenak istirahat lagi. Ternyata kalau lama-lama istirahat juga nggak enak, bang. Tidak ada gunung yang tiada, cuma gunung ada. Ada apanya, bang? Kasih quotes dong. Ada quotes gak? Quotes, quotes.
teleponan sampai 3 jam, ujung-ujungnya putus. Cuak. Jelas. Mau kentut deh. Siapa nih yang kentut deh? Ketek kan kentut. Jodem. Mau plastik aja kau. 5 menit sejenak buat minum, kita lanjut lagi. Cuacanya geluduk guys. Bismillah, mudah-mudahan aman ya, tidak terjadi hujan. Ini pos 2. Oh, ini pos 2 asli. Mana? Oh iya. Entar dibayangin kemarin. Luas ya. Luas banget ini pos 2. Ternyata yang tadi bayangan, guys. Ini apa suruh si tanda aslinya. Pos 2. Masih si gawir istirahat nak. Ini jangan di sisi gawir. Sarang semut. Mana? Sarang semut cu. Gede banget deh. Saksa. Jangan ngarepin di gigi. Jadi itu. Ayo mangga, aduh. Ripu. Ya, ngeri ya. Ayo. Pos 3. Bang apa mau memimpin? Jangan Edot deh. Edot mau di tengah aja. Langkahnya dia beda. Langkah ABG. Ayo bang apa aja yang memimpin? Ayo kalem. Ayo sebro. Nyet. Kecil-kecil play. Ayo bro. Udah lah kenceng play. Kita ikutin ritmenya, Bang Ape. Pemimpin itu harus orang yang memimpin. Kenapa? Pemimpin itu harus orang yang memimpin. Terus? Apa lagi, Bang? Hah?
apalagi? Cuap-cuap gajah ya. Bang, lu cuap-cuap gajah bukan, Bang? Ah, enggak, biasa. Kayak berkomunikasi. Berkomunikasi. Santai. Tidak ada salah paham. Kita ikutin ritmenya Bang Apeh. Karena Bang Apeh paling kuat di sini. Oke. Akhirnya puncak pohon. Bang, maju bang. Astagfirullah. Jeblos tanahnya. Udah turun gerimis guys, saatnya pakai mantel. Safety itu lebih baik ya. Oke, jangan mengabaikan keselamatanmu ya. Ya ingat. Tapi ya nih, kemudian kan. Kayaknya bakal gede nih guys. Kabut. Kabut. Mulai turun nih guys. Wah, ternyata iya. Turun. Cerahnya pagi doang. Ini
jauh nak kita kan? Sekarang setengah dua nih. Duh, binatang masuk mulut. Mana body bang? Ada. Lah kita tahu. Ya, cerah lagi nih. Jadi gelap di bawah. Sudah. Cerah lagi. Pinggir restoran. Mau jalan-jalan tak? Hah? Belum. Tidak. Ya. Masih makan soalnya. Kuat gak udah? Push up 20 kali. Ya, sedikit-sedikit ini. Kuat gitu. Thank you.
Lumayan jauh dari pos 3 ke pos 4 ya. Karena ini mau belum. Ini santai, Bang. Oh, di sini ada jejak Ramadan ya, guys. Ya. 4. Ini jejak-jejak Ramadan. Jejak Ramadan. Apa? Idul Fitri ya. Oke, yang minum, yang minum, ay, harus ya kita minum sambil liatin tebing ya, teman-teman. Kenapa yang keren minum? Kena serangan asli penghuni Gunung Salak nih di DR, tangannya di DR. Ini kalau sengaja dicabut giginya itu nempel, Bang. Itu kan darah. Wih, kelihatan sih. Iya, atensi. Wih.
Mas celeng ke mana, Piu? Lihat mana? Kuyak. Kukuk. Ih. Bau amis. Oke, teman-teman, sekarang jam 3, dari pos 3 menuju pos 4, menurut saya cukup lumayan. Lumayan menguji kesabaran dan iman. Nah, ada ininya apa namanya, plakat. Dari sini kemana nih kita nih? Ke sini ya, ke atas ya. Ya lah, si Rato ada. Karena tadi kita banyak istirahat, eh. Nah, wayah nalah dikeroyok, oke. Okay. Buset. Oke, teman-teman. Kita lanjut dari pos 4 menuju pos 5. Treknya semakin meresahkan ya, teman-teman. Meresahkan dengkul. Ajan. Asar. Dari tadi kita belum dikasih bonus, tetap konsisten sama tanjakannya, benar luar biasa, istimewa ini jalur Cimelati ini. Nggak ada obeng pokoknya. Lebih dari eta aya ieu teh mata air. Tah aya deh. Pos 6 tah aya? Tah aya nya. Terus? Tapi duka tah. Soalnya teu cerat lo di pos 6 tadi. Pos 5 masih jauh. Pos 5. Pos 5 bukan di andapnya, lain. Opat tadi mah. Opat. Oh berarti deket ah, deket. Heeh. Ramai teh luhur. Mayan ramai. Ramai. Oh, coba eta camp tuh. Aya sih dua etalah. Berarti enggak. Hmm. Oh, berarti ya, cai di pos 6 teh masih misterinya. Aduh. Misteri gunung berapi ya. Sana ye rek CF ye cai ye. Mana sih mana? Gua kok lonok mus dud. Ini gua lagi ngevlog, Bang. Wei. Tuh siapa sih itu? Kamu siapa? Dari tadi ngikut mulu. Pulang. Sumber air sudah. Kok macam lagi? Pos info nak ya? Pos impossible. Kamu kecewakan masih? Hah?
sebotol deui bisa liter deui cair. Kan masih penuh itu. Hei, kenapa kita nggak ngisi? Kan masih penuh itu semuanya. Kan kosong botol kosong. Botol kosong yang mana? Dua. Kan adaan itu Asep. Ini mumpung ada kesempatan, hei ada air ini. Woi. Daun. Kau mau ni? Gak mau. Ini ada air bersih nih. Bang apa ya, bang apa? Lumayan ya, bang apa ya? Soalnya di atas takut nggak ada sumber air. Ini urgent aja ini mah. Mana dot? Cijir dot? Lumayan kenal. Nuh kosong. Kedekan, kape. Begitulah di gunung. Lungnya. Mengandalkan air kubangan. Lungnya. Sini. Oke, pakai tisu. Jadi pacetnya milu. Pas narita ya pacetan. Mau. Jerone. Sementara Bang Ape ngambil air, kita tutup dulu, nanti kita lanjut lagi di jalur. Oke teman-teman, kita manfaatkan lagi nih genangan air, karena takutnya kita tidak ketemu apa namanya sumber air di pos 6, takutnya kami kewalahan dan mager. Ya sudah, kita manfaatkan ini kubang ini, nanti kita masak ya airnya ini dan kita sharing terlebih dahulu biar aman. Menolak kehausan, menolak kekeringan di gunung nih, survival ini namanya nih ya. Bener gak Pak Ape? Betul. Gitu dong. Soalnya Bang Tangkil udah merengek-rengek, dia pengen istirahat. Pos 5 aja katanya. Dia katanya udah kewalahan. Sekarang udah jam 4, udah gak kerasa. Udah sejam lagi kita berjalan ya. Dari pos 3. Dari pos 4 salah. Oke, ini baru nih asli air pergunungan. Pergunungan. Yuk lanjut yuk. Nih, ya teman-teman, mirip gunung gede. Treknya kayak begini. Dari pos 3 menuju pos 4. Sekilas mirip gunung gede. Ini pos 5 nih teman-teman. Sampai di pos 5. Ternyata tempatnya seperti ini. Bang Tangkil kecewa. Tidak ada tempat buat gelar tenda. Gimana Bang? Badan sudah. Sabar Bang. Masak lah sekarang ini. Bener ya, kan ngelawe pincang. Oke teman-teman, ada yang mengeluh juga nih si Edot. Dot non dot tuh dirasakin dot perut sakit sakit iya.
nasi Padang. Wih, manusiawi itu mah. Ini nih akibat ke si ya ngan. Apa ini masih tegar nih? Pertama dia lemah dulu. Awal-awal. Sebenarnya apa? Awal-awal. Aslinya? Di ujung bener baru ngepush dia. Baru ngepush. Akarnya gede-gede, kuy. Kita cari jalan rata. Tanahnya gemoy, euy. Oke. Buat teman-teman yang mau nanjak ke Salak, ya. Diusahain bawa cemilannya yang banyak. Karena kalau di gunung itu bawanya pengen makan terus. Bukan begitu, Bang? Pucat amat, Bang, muka, Bang. Aduh, ah, enggak ya. Ini biji, Bang, namanya, Bang. Biji. Oke, teman-teman, karena kita sudah melewati pos 6 ya. Dan kita mau bangun tenda. Kebetulan juga udah hujan, udah mau gelap ya. Ekspresikan atuh ngopi teh. Ah, gitu atuh. Coba sayang. Duit dat. Duit lupa ini ya. Wah, satu. Eh, separah pas. Sepuluh itu yang berkerak. Hah? Masuk stres. Gitu. Mana bang? Masuk banyak mana? Alhamdulillah teman-teman, enak sekali ini. Kayak bau.
diguyur hujan rintik-rintik. Ih, buruk guys. Sekarang coba. Ya, teman-teman, sekarang jam 2 dini hari. Kita lagi menghabiskan kopi. Barusan ada suara fenomena alam, suara hewan. Pas mau dinyalain ini, mau direkod, tapi dia menghilang. Nyapanya? Suara-suara aneh. Itu nggak tahu baji, nggak tahu babi, nggak tahu suara apa. Semalam dia ada apa ya? Kekerasakan apa ya? Sini nih. Dari jam berapa tadi? Jam 10 ke jam berapa? Dari pojok sana noh. Ada yang kekerasakan. Mana atuh ieu suarana deui? Ini namanya holek. Bungeun asup YouTube, guys. Nanti pagi nih. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya. Dan dibukakan jalan yang seluas-luasnya untuk turun. Karena kita pertama kali mau nyadel dari Salak 1 ke Trek Aji Saka. Kita mau turun di Kampung Colobak, teman-teman. Nanti saya kasih tahu patokan-patokannya. Makanya ikutin terus video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Mana ya kayak gisi edot molor. Halo, pagi. Pagi, pagi. Sekarang jam 5 nih. Nanti kan dia. Kita mau masak. Mau masak. Kita lagi masak. Lagi masak nih, mau masak. Masak amatiran. Habis masak kita mau langsung jalan biar waktu. Kau tuduh akulah wala karya hanya wala kawana tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan perjalanan kita itu dari Salak 1 ke Salak 2.
turun di kampung Carobak. Mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama Islam, biar selalu diberikan semangat, keselamatan, dan diberikan jalan yang seluas-luasnya untuk pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. OTW pulang. Yes. Sekarang baru jam 7 nih, teman-teman. Kita on the way Puncak Manik. Salak satu. Malam diguyur hujan dan subuhnya cerah. Mantap. Bonus. Oke, teman-teman, dari pos 6 tadi kita kemah kurang lebih 20 menitan. Sekarang kita sudah mau sampai di Puncak Manik. Sekarang jam 7 lewat 20. Lumayan, teman-teman. Waduh, ini gimana ini naiknya ini? Sih. Wah, enggak ada tempat ini tapi. Nah, kita taruh dulu ya. Biasa. Saya mah aktornya sendiri, kameramennya sendiri. Gak mau pada bantu. Lu guys, pada lihat lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di Manik satu. Puncak Salak satu. Sampaikan bang kepada pemirsa bang, apa bang? Mereka terlihat kecil. Terus? Dan kita pun terlihat kecil oleh mereka. Gitu ya. Capek. Jadi jangan menganggap orang lain kecil bang. Coba kasih kata-kata mutiara. Hanya keindahan yang saya lihat di sini. Oke, mantap. Bang apa? Kata-kata dong. Tidak bisa terucapkan pokoknya. Itu ngucap indah banget.
pokoknya lebih dari mandi sempurna, tapi kesempurnaan itu milik Allah ya. Alhamdulillah. Istirahat. Kali jemur banyak. Iya kayaknya. Kita tengah. Oh di sini. Iya naik lah kanan. Ini ke kanan. Oke teman-teman, sebelum kita pulang nih, kita mau explore dulu nih. Ini kita baru, kalau misalkan jalur sini naik ya ke Salak 1 sebelah kiri, itu jalur mana nih? Saya belum tahu nih. Kita mau explore dulu. Kalau nggak sampai nggak mending. Oh gitu. Kemarin tuh lupa di laut. Soalnya kita kan baru pertama kali, baru mau nyadel, kita tanya nih orang nih. Ya. Bang, misi bang. Ayo. Sorry nih bang, ganggu bang. Oke. Kita mau nanya nih bang. Ini kalau jalur sini masuknya kemana ya bang? Ke itu kalau nggak salah. Ke kawah. Oh ke kawah. Oh. JP. Nanti keluarnya di JP. Oh di JP. Oke siap siap. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau kesini ke Kawah Ratu ya. Iya Kawah Ratu. Kalau mau nyadel di mana? Kalau mau sadel ke Haji Saka. Sadel ke Haji Saka? Iya. Pernah? Oh, belum. Pernah. Oh, belum. Ini kita mau coba, Bang. Oh, gitu. Paling kemarin ke sih cuma lihat di YouTube ya. Uh-huh. Ini pengen tahu aja ke sini jalurnya kemana. Uh-huh. Kalau dari YouTube sih dari kanan. Dari kanan. Iya. Kita juga rencana mau turunnya lewat sini. Lewat sini. Heeh. Mau ngecamp lagi. Oh, ngecamp lagi. Kawah. Udah gitu aja bang deh. Oke, bang Nun bang ya. Ya, ya. Ya. Yuk bang Nun bang. Yuk. Oke teman-teman, itu ya jalur Kawah Ratu. YouTube. Tar tanggalnya bang, lihat aja bang. Oke, bang ketangkil. Iya, katanya kalau ke sono ke Kawah Ratu. Ini Cidahu, sini jalur Cidahu. Iya. Kalau ke sini kita berarti teman-teman kita ambil ke kanan ya. Ke Haji Saka ya. Yuk lanjut yuk teman-teman yuk. Kita berdoa lagi sebelum kita turun. Mari kita minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dibukakan jalan untuk pulang ke kampung Calobak. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa tak akan berhenti. Woi, kampung Calobak. Woi. Kalau ke bawah via Cimelati, kalau arah ke kiri Pasir Rengit, Kawah Ratu. Ini kita patokannya ke kanan, sadel Salak 2, jalur Haji Saka. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar bang. Mantep.
Oh, berarti oh sono, Dot. Itu tuh. Oh, mundur lagi, mundur. Beda, beda. Itu jurang. Iya, saya. Jurang. Oke. Okay. Ini juga ada cagak, teman-teman ya. Kita balik lagi nih. Dot. Ini kemungkinan lewatnya lewat sini nih teman-teman. Tuh, ya, jangan ke sana, tapi ambil arah kanan. Nah, benar tuh, ada pita. Hah? Ya teman-teman, sebagai navigator nih Bang Tangkil, kita percaya ini sama instingnya Bang Tangkil ya. Dari sepanjang jalan terlihat ada pita-pita sih. Jalurnya lembab guys, berlumut. Doakan kita teman-teman supaya kita cepat sampai di simpang Paralon. Tuh. Nih lihat teman-teman. Karena jalur sadal ini masih jarang juga ya teman-teman, masih jarang ada yang pakai, kecuali orang-orang yang sudah pernah dan membawa rombongan. Ini jalanannya menurun ya teman-teman. Duduk. Wow. Oh.
ini sih kagok ya kalau dipegang. Oke teman-teman, tuh jalurnya dari sana ya, kita turun ke bawah, kita belok ke kanan, kita akan informasikan terus jalur ini ya. Coba Dot, ada pita nggak Dot? Aduh, kayaknya sini deh bang. Ada pita nggak? Ada. Oke, ternyata jalurnya tuh dari sana melintas turun. Kita langsung nanjak teman-teman. Berarti kalau ke kanan bukan ya, bukan jalur. Ini sepertinya kali teman-teman, wahangan, jalur air. Iya. Jadi nya. Nggak punya bang. Hah? Ada. Itu kepake gak? Ini kali ini pas kok. Ya udah, serah bang. Oke teman-teman, bang Tangkil lagi nandain jalannya. Kita pitain teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin lintas dari Isak Manis ke Ajisaka, bisa dilihat dari video saya. Gak, lihat. Lanjut bang. Tuh. Ya teman-teman tuh, mas kata lain. Kita tandain lagi teman-teman pitanya, pohonnya kita tandain sama pita merah. Oh ya, sekarang mau ke jam 9 nih. Oh, ada pita lagi. Bang, pelan-pelan bang. Harusnya di ini nih dipitain bang. Ini sini. Oh, itu berarti ya tadi. Hah? Apa aja manu itu tadi ya? Pas melintir batu. Ini ada buahnya teman-teman tuh. Berdua nggak ada? Tahu nih ya buah apa nih? Oh.
lainnya. Pacet goblok. Aduh, pas turun. Wah, bahaya nih, banyak serangan tak terduga. Tangan gua ada pacet. Dia mendeteksi hawa panas. Sensornya canggih, pacet tuh. Jalurnya geblek. Ngeri. Tuh, tuh jangan dulu jalan, Dot. Carrier nih, carrier. Pegangin, Dot. Harus buka carrier. Okay. Thank you. Oke, teman-teman, di sebelah kiri kita tuh pemandangan. Oh. Baru berjalan 15 menit kurang 5 baru belajar jalan 10 menit dari Puncak Manik menuju Trek Haji Saka. Kenapa, Bang? Belum ada sampah. Iyalah, Bang. Orang jarang, Bang, sini.
Kemarin tuh ada tuh YouTuber Bandung tuh kesini tuh. Aku juga liatin video dia, minta petunjuk. Kata dia sih jalurnya lumayan jelas, tapi disaranin harus bawa webbing. Shit. Wah, gimana ini? Susah, matiin dulu. Untuk jalurnya sendiri, teman-teman, rollingan ya. Rollingan. Tanjakan 90 derajat, turunan 90 derajat. Jalurnya ini teman-teman ya. Tuh ada pita lagi di depan. Ini yang masuk ke celana gue apa ini? Sepacet kah? Gue matiin dulu. Oke, teman-teman nih, ada benteng kayaknya nih tuh. Lihat lagi. Oke, tuh ada kita lagi. Petan sawah dia itu tinggal. Bentar kita masuk dulu. Berapa di sini? Ya ajak dua. Ya. Mencari kotor kan dia udah. Sudah. Berapa? Belum? Ayo. Tuh ayam. Ini gimana? Bentuk. Bayangan ini. Oke. Teman-teman, sepertinya ini puncak berapa gitu ya. Soalnya di sini ada plakat. Bekasnya doang. Nih. Oh, itu mah tanda panah. Tanda panah dong. Kan puncak bang, belum bang, kurang berat puncak, hah? Lewat, dewasa. Teman-teman, kita pakai aplikasi Relive. Posisi kita sudah di tengah-tengah
menuju simpang Paralon. Apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Tadi kita dari sana, teman-teman. Turun naik ke sini ke punggung. Punggungan. Alhamdulillah. Dua kali ya, dua kali atau tiga kali nih kita dapat puncak lagi nih. Puncak. Puncak. Ayo, Bang. Wah.
bonus rata. Tumbuhannya berduri-duri. Ekstrim parah ya. Ekstrim guys. Turunan lagi guys. Nggak apa-apa, senter aja. Woi, penemuan nih. Ini tai orang apa tai apa ini? Anjing. Tai orang nggak mungkin, Peh. Ya, itu kan masih baru ya? Coba tai apa, teman-teman? Ijo, tainya ijo, tai manusia kan kuning. Itu sudah beku. Turun guys. Teman-teman, ini bangke apa ini? Babi? Bukan.
Bagas kayaknya. Bagas. Anak babi. Mangke anak Bagas. Niruas abi. Bau. Wah. Lanjut, guys. Bagas. Nah, ini puncak nih, teman-teman nih. Sekarang baru jam 9:30 nih teman-teman. Kita ngasah dulu bentar. Ini puncak kapan ya? Belum apa? Puncak Edot. Puncak Edot. Ada pun turu. Hah? Ada saja turu. Basuh. Oke, teman-teman masih berlanjut ya. Sekarang jam 10 lewat 10. Agak turun kabut nih sebelah sini nih. Cuma cuk, udah aman. Ini masih ada pegangan soalnya, Dok. Puncak berapa ini? Hah? Naik lagi, teman-teman. Oh bisa.
Mas tuh berduri nih, aduh. Berduri, berduri. Berapa ini bang? Nggak tahu bang. 5. Mas, lapar. Terus? Derek. Terus? Ayo, mam. Mau makan di sini? Ayo. Hah? Ayo. Nanti weh tuh di bawah deh. Ayo. Maksudnya kalau udah pajar kencana tuh baru di situ. Duh, jalan pajar kencana. Cemilan atau cemilan? Enggak lewat. Cemilan 10. Eh, cemilan. Gila deh, teh. Oke, teman-teman. Masih di jalur sadal ya. Kita menuju trek Haji Saka. Setelah tadi pas Bang Tangkil bilang lapar-lapar tuh, makin sedikit ya kesini pitanya teman-teman. Sekarang sudah mau jam 11. Kita masih menyelusuri single track di punggungan. Soalnya kalau kiri kanannya itu tebing curam tuh. Di sini udah mulai ada yang kelaparan nih. Makan Kil. Oke, ngomong lapar mah lapar Kil. Dot, ngomong lapar Dot. Awas nih, agak ini nih. Gawir. Punggungan nih, sedang. Lumayan cukup jauh juga kita berjalan nih. Kita belum menemukan undakan lagi atau gundukan buat kita makan nih. Oke teman-teman, kita rehat kembali nih, kita mau pasak mie. Sejauh ini belum ada tanda-tanda apa nih. Kita udah berjalan lumayan, udah sejam. Ini tadi pas Bang Tangkil bilang lapar-lapar. Apa namanya, pitanya sudah jarang banget. Tapi ini jalan situ. Sono, teman-teman. Kita ikutin jalan ini aja. Mudah-mudahan ketemu ya, dibukakan pintunya, jalannya. Min, udah kelaparan tuh. Oke, udah mau jam 12. Kita belum menemukan
puncak Benteng Merah. Baterai sisa-sisa terakhir nih. Bang Tangkil, woi, tengah ulang wae tuh. Tapi jalurnya sih benar ini tuh. Tadi kita ketemu apa namanya, ada pita-pitanya. Kalau lihat di Google Maps sih kita nyamping ini. Cepat ketemu Pajar Kencana ya. Semangat. Wai, ngapung HP-nya. HP-nya ngapung. Yuk teman-teman, kita kreyeh lagi. Pelan tapi pasti. Pelan tapi party. Kelingan terus treknya. Nih, puncak nih. Puncak. TN 03, benderanya udah usang. Puncak apa ini kira-kira teman-teman? Yuk ah, makin semangat nih. Yuk. Ntar lagi ini apa namanya, Simpang Paralon. Turun kerbut lagi teman-teman setelah puncak apa tadi tuh, yang tahu ditulis di kolom komentar. Wah, kabutnya semakin tebal nih. Halimun.
Belum teh. Gila guys. Jalannya ada daunan. Di bawahnya ini tanah licin. Serodotan terus. Tuh. Tuh, aduh. Aduh. Alhamdulillah cerah. Cerah gelap, cerah gelap, gelap cerah. Cerah gelap, gelap cerah. Itu kombinasi yang sangat sempurna. Istimewa banget. Ini video panjang benar, guys. Bikin berapa episode gini? Biar nyampe ceritanya ke kalian ya. Banyak begoninya. Oke, teman-teman, setelah saya barusan melihat peta Google Maps, ternyata jalur ini turunnya di ini apa, Cijeruk. Tapi kurang tahu juga sih, kita ikutin peta aja. Yang penting mah kita merapat ke pemukiman penduduk ya. Soalnya tadi pas di jalur ada longsoran teman-teman, jadi jalurnya ketutup, mungkin dari situ bisa jadi. Apa udah, yang penting mah kita selamat sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hah? Yang sudah ini ada ketinggian 1000 meter ini. Hah? 1000 meter masih. Oke, teman-teman, kita menemukan tempat camping nih. Enggak tahu nih pos berapa. Lumayan luas. Tepatnya ada apa? Suka ada yang kesini. Soalnya itu tadi ada bekas api pembakaran. Itu juga jalur tuh bang, sana juga jalur. Hah? Gak tahu, belum dicek. Oke teman-teman, kita putar balik ya. Kita ke tempat camp tadi. Kelapak. Nih, ini ya tadi ya. Ada pita. Buntu, buntu. Belum tahu aja. Tapi ini ada, weh, jalan tuh ke luhur. Tapi dia aja jalan. Bang, kumaha ieu? Tidak sesuai ekspektasi, bang. Kayaknya kita turun film berbatur. Enggak tuh. Salam video. Dat. Hah? Gimana tanggapannya, Dat? Oh, saya ikut aja, saya mah. Mantap ya, Dat. Ada tanggapan. Senang, Dat. Udah. Kalau kita balik lagi,
Nggak mungkin, soalnya jalannya edan. Nanjaknya parah, licin, capek pasti. Rumah bang? Nah, ini kebuatan pada balik dari rumah. Buatan lah, udah nggak. Ini di bawah. lagi buang air. Oh iya, jalur air. Iya. Yeah. Udah oh, buang si airnya itu? Nggak kelihatan, Pak ya. Oles baik. Oke, teman-teman, ternyata kita salah jalur. Kita mau turun di Cijeruk kayaknya. Sudah tidak ada lagi kita di sini. Kita ngikutin trek ini aja. Ini sebelah kanan kita mata air ya, sungai kecil. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, kita makin senang nih kita menemukan peralon ya, jalur peralon yang masih aktif. Tepatnya ada di sebelah kiri kita. Ini masih 50-50 nih. Kita turunnya di mana? Entah pas jalur halang. Mudah-mudahan jalur halang. Biar nggak terlalu jauh ke rumah. Baterai sudah 10% guys. Oke, teman-teman, kita sepertinya turunnya di Cijeruk ini. Wah, kita abal-abalan. Mabal-mabal. Ternyata tidak sampai ke puncak Pajar Kencana. Buset, barusan jalurnya curam sekali, curam banget lah pokoknya mah. Maaf. Ini kita rehat lagi teman-teman. Kita mau ngopi dulu. Posisi sekarang masih jam 2. Oke, sobat. Perjalanan kita lanjutkan kembali. Sekarang jam 3 kurang 15 menit. Setahu saya ini kita berada di Cijeruk. Mudah-mudahan ya. Kondisi hujan teman-teman. Yang tadinya kita dari seberang sana, kita melipir nyebrang ke sini. Kita lagi-lagi mengikuti single track ini. Benturan parah nih dari Puncak Manik. Niatnya kita mau nyadel dari Manik 1, Caksal 1 ke Salak 2, mau pakai jalur Ajisaka. Ternyata dari perjalanan tidak bisa diprediksi karena terlalu banyak pita. Jadi kita mengikuti pita, arahannya pita aja teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita berada di sini di Cijeruk. Mudah-mudahan ini Cijeruk. Nih, di kiri kita tebing. Ada jalannya gak? Jalurnya? Hah? Ada? Oh, sono ya. Oh, itu tuh single tracknya teman-teman. Wih. Hujannya semakin deras. Oh itu, Mbak Irdo itu mah. Mbak Irdo. Saung Mbak Irdo di bawah. Tempat nyepeda.
Alhamdulillah betul. Ini kita berada di Tajur Halang. Betul, betul, betul. Insya Allah betul. Sebelah kanan sudah ada bendera. Alhamdulillah teman-teman, lihat lagi nih, kita bukan kesasar teman-teman, tapi kita salah jalur aja. Yang tadinya mau ke Raja Saka malah ngasapnya ke Cijeruk. Luar biasa. Tidak gampang teman-teman untuk melalui ini ya. Enggak, itu alesan oleh. Ah, lain. Alesan mah dihandap. Yuk. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Sudah ketemu kampung halaman. Sudah aman sejauh ini ya. Kalau sudah sampai sini. Kalau misalkan posisi kita jam segini masih berada di atas, itu kacau. Kacau. Ini si Edot aja tadi hampir panik ya, karena Edot masih kelas 3 SMA teman-teman. Kita nanjak ke puncak Salak 1 resmi ya teman-teman ya. Cuman kita mau pulangnya tadinya lewat Haji Saka. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan dan akhirnya kita mendarat di sini. Di sebelah kanan tuh lihat pemandangan. Alhamdulillah, pulang naik Grab aja. Pulang naik Grab atau nge-BM lah. Nggak apa-apa nge-BM juga kalau ada. Allahu Akbar. Ada jalan gak ya? Wah buntu. Ajat. Ih. Kedenger. Buntu guys. Buntu, buntu. Udah opsi yang tadi. Ke rumah warga, villa.
Jalur halang ini. Untung saya pernah goes ke sini teman-teman, jadi agak apalah. Tuh kalau nggak salah mah itu tuh di bawah tuh saung Abah Irdo itu. Jalur aja kak, tapi kita masih di hutan guys. Iya. Ya teman-teman. Ternyata kita turunnya di Tajur Halang. Ini di belakang kita nih saung. Saya pernah masak-masak di sana. Saung Abah Irdo. Pernah camping di sini. Jauh tuh. Setengah jam lah. Hah? Setengah jam. Ini kita tidak rencanakan ya teman-teman untuk turun di sini. Tapi ada hikmahnya juga ya. Mengapa turun di sini? Jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat. Kalau misalkan kita jalur Aji Saka, pasti kita masih berada di sana. Masih berada di jalur. Nanti kita pulang tinggal ngabm atau enggak naik Grab atau Gojek. Mungkin sampai sini ya teman-teman, kita tutup video ini. Terima kasih sudah menonton petualangan kita dari Puncak Manik ke Sadal, ke Cijeruk jadinya. Terdampar di Cijeruk, Tajur Halang. Aduh, mempersulit diri, tutorial mempersulit.